Dua warga negara asing asal Afghanistan terciduk tengah berbuat asusila bersama dua wanita di sebuah hotel di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tindakan asusila ini diduga praktik prostitusi online melalui situs jejaring sosial Facebook. Dua warga negara asing asal Afghanistan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat. Keduanya yang merupakan pencari suaka itu ternyata masih berusia di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, tindakan asusila yang dilakukan di kamar hotel terindikasi dengan dugaan praktik prostitusi online melalui jejaring sosial Facebook. Empat orang, dua orang laki-laki warga negara asing, dan dua wanitanya orang Indonesia. Nah, warga negara asing ini hanya satu yang kita dapatkan identitasnya. Yang bersangkutan merupakan pencari suaka. Pihak imigrasi Jakarta Pusat masih terus mendalami kasus tersebut karena diduga kedua remaja WNA tersebut merupakan korban perdagangan manusia bermodus prostitusi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.